Tahukah Anda, bumi kita menampung 320 ribu spesies flora, 7,7 juta spesies fauna, dan 7,8 miliar manusia. Tahukah Anda, setiap tahunnya manusia memproduksi 3,5 ton plastik dan sebanyak 1,2 miliar kemasan plastik kosmetik ditemukan di dalamnya. Tahukah Anda, selain plastik kosmetik, kandungan dalam kosmetik yang sehari-hari kita gunakan juga menyumbang polusi untuk bumi. Tahukah Anda, limbah kandungan kosmetik ikut mengalir ke laut bersama air ketika kita mandi? Tahukah Anda, kosmetik yang kita aplikasikan ke kulit merusak ekosistem saat kita bermain di laut? Tahukah Anda, jika setiap orang mengurangi satu sampah kosmetik setiap bulannya dan beralih ke perawatan tubuh yang ramah lingkungan? Maka bumi akan kembali lestari. Kita hanya butuh satu langkah untuk bisa mewujudkannya. Tahukah Anda, bumi kita menampung 320 ribu spesies flora, 7,7 juta spesies fauna, dan 7,8 miliar manusia. Tahukah Anda, setiap tahunnya manusia memproduksi 3,5 ton plastik dan sebanyak 1,2 miliar kemasan plastik kosmetik ditemukan di dalamnya. Tahukah Anda, selain plastik kosmetik, kandungan dalam kosmetik yang sehari-hari kita gunakan juga menyumbang polusi untuk bumi. Tahukah Anda, limbah kandungan kosmetik ikut mengalir ke laut bersama air ketika kita mandi? Tahukah Anda, kosmetik yang kita aplikasikan ke kulit merusak ekosistem saat kita bermain di laut? Tahukah Anda, jika setiap orang mengurangi satu sampah kosmetik setiap bulannya dan beralih ke perawatan tubuh yang ramah lingkungan? Maka bumi akan kembali lestari. Kita hanya butuh satu langkah untuk bisa mewujudkannya. Tahukah Anda, bumi kita menampung 320 ribu spesies flora, 7,7 juta spesies fauna, dan 7,8 miliar manusia. Tahukah Anda, setiap tahunnya manusia memproduksi 3,5 ton plastik dan sebanyak 1,2 miliar kemasan plastik kosmetik ditemukan di dalamnya. Tahukah Anda, selain plastik kosmetik, kandungan dalam kosmetik yang sehari-hari kita gunakan juga menyumbang polusi untuk bumi. Tahukah Anda, limbah kandungan kosmetik ikut mengalir ke laut bersama air ketika kita mandi? Tahukah Anda, kosmetik yang kita aplikasikan ke kulit merusak ekosistem saat kita bermain di laut? Tahukah Anda, jika setiap orang mengurangi satu sampah kosmetik setiap bulannya dan beralih ke perawatan tubuh yang ramah lingkungan? Maka bumi akan kembali lestari. Kita hanya butuh satu langkah untuk bisa mewujudkannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brahmanta Chandra Wijaya, biasa dipanggil Bram, akan menjadi moderator sekaligus host malam ini ya.
Terima kasih kepada rekan-rekan telah menyempatkan waktu untuk join di webinar ini. Tak lupa saya mengucapkan Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia, Kelompok Studi Kelautan Biogama, Unit Selam UGM sebagai media partner. Lalu saya ucapkan kepada pendukung kita, sponsor dari PEDI, ULO, dan Carbonetic. Nah, sedikit cerita, Aware Week series ini merupakan rangkaian dari Aware Week Bar Aquamarine. Selain webinar, kita dari tim Aquamarine melakukan beach cleanup, underwater cleanup, dan sosialisasi peduli sampah kepada anak-anak SD. Nah, Aware Week ini sekaligus memperingati World Cleanup Day dan Aquamarine Anniversary 22nd. Nah, ini kita mau ngomongin tentang blue carbon ya, Ocean Matters. Nah, ada apa dengan blue carbon ini? Kenapa laut itu penting? Nah, bukan karena saya suka ya, tapi karena banyaknya kampanye-kampanye laut, kayak jaga laut dari sampah, perikanan berkelanjutan, save ocean dari movement-movement pecinta laut. Yang membuat saya heran di sini ya, apakah masyarakat itu menjadi sasaran kampanye, mengerti kenapa laut itu penting dari webinar ini? Nah, nantinya kita dapat memahami peran laut bagi kehidupan di darat. Sebenarnya laut itu salah satu sekian banyak faktor mengapa bumi itu dapat dihidupi. Nah, sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka tak kenal. Saya Bramata Tendra Wijaya, asal dari Jogja. Saat ini saya menjadi dive master intern di Aquamarine. Di tahun 2001 berusaha menggapai cita-cita sebagai diver profesional. Nah, terkait topik webinar ini, sewaktu di perguruan tinggi itu saya sempat mengambil mata kuliah fakultas lintas fakultas di kehutanan dan geografi, ada carbon accounting sama oceanografi. Nah, pertama kali mengenal blue carbon ini karena masuk dunia diving, menemukan buku bahasa Inggris yang judulnya Blue Carbon, dan itu saya masih nggak bisa bahasa Inggris ya, jadinya kayak aduh kawan. Jadi mari kita sama-sama mengenal Blue Carbon bersama Kak Indri dari Carbonetic ya. Oke, sebentar. Nah, Kak Indri ini saat ini menjadi Science dan Operation Manager di Carbonetic. Kak Indri bersama tim saat ini sedang melakukan penelitian kultivasi lamun di Bintan, di tanah kelahirannya ya. Jadi kayak locally rooted, globally respected. Ya, tahulah orang slogan-slogan ini. Kearifan lokal tapi dihormati secara global. Nah, di sana Kak Indri juga melakukan pembibitan mangrove di situs Dumpa. Sejak 2008, Kak Indri terlibat dalam rehabilitasi mangrove dan transplantasi terumbu karang. Nah, Mbak Indri sendiri kemarin cerita kalau kita melakukan rehabilitasi yang saat ini dilakukan itu lamun ya. Nah, itu Mbak Indri juga nggak asal pasang gitu, seperti proyek-proyek nggak jelas. Nah, seperti transplantasi terumbu karang, itu juga diperlukan kajiannya ya Mbak ya. Nah, oke, okay. Keterlibatan Mbak Kaindri dalam berbagai proyek bidang ekosistem bahari ini membuat Kaindri memiliki pengetahuan yang luas mengenai ekosistem blue carbon yang mencakup mangrove dan lamun. Nah, ada spoiler, nanti ada door prize di akhir acara untuk dua pertanyaan terbaik. Nah, ini kenapa dua ya? Soalnya kan minggu depan kita masih ada webinar-webinar lain. Jadi kayak stay tune gitu guys.
Nah, jadi mari kita perhatikan baik-baik ya, ini waktu dan layar dipersilahkan untuk Kak Indri. Terima kasih, Bram. Wah, sama-sama, Kak Indri. Selamat malam semuanya, salam kenal. Saya Indri dari Karbon Etik. Saya izin untuk share screen ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh AMD Bali untuk ikut serta dalam kegiatan Aware Week kali ini. Dan di sini saya diberi kesempatan, diberi tugas untuk sedikit sharing tentang blue carbon dan kenapa akhirnya laut kita itu menjadi sangat penting. Nah, langsung aja ya saya mulai. Blue carbon itu sebenarnya apa? Mungkin dari teman-teman yang ada di sini juga sudah pernah mendengar. Jadi karbon biru itu adalah istilah yang kita pakai untuk menyebutkan karbon yang tersimpan di area laut, di pesisir maupun di laut kita. Nah, ekosistemnya itu apa aja? Itu terdiri dari 3 ekosistem. Yang pertama ada ekosistem mangrove, yang kedua ada ekosistem lamun, dan juga ada yang namanya tidal marsh atau rawa asin. Untuk lamun dan mangrove ini memang banyak sekali kita temukan di Indonesia, tapi untuk rawa asin ini masih belum ada temuannya di Indonesia. Dia lebih ke daerah-daerah subtropis yang cuacanya juga agak sedikit lebih dingin. Apa sih pentingnya dari ekosistem karbon biru? Yang di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang ekosistem dari mangrove dan juga lamun yang ada di Indonesia. Jadi lamun dan mangrove itu memiliki kemampuan untuk menangkap karbon yang tinggi. Dan kemampuannya ini lebih besar daripada ekosistem yang ada di darat. Untuk mangrove sendiri, kemampuan penyerapan karbonnya bisa 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan terestrial. Sedangkan untuk lamun, itu dia penyerapannya lebih cepat, 35%. Tidak hanya untuk menyerap karbon, dua ekosistem ini juga berfungsi untuk melindungi ekosistem terumbu karang. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa keduanya ini memiliki berkontribusi untuk menahan sedimen dari darat untuk masuk ke laut, sehingga dengan adanya fungsi ini ekosistem karang juga dapat bertahan dan tetap dalam keadaan yang sehat. Kemudian kedua ekosistem ini juga melindungi, tidak hanya melindungi ekosistem lain dan saling melindungi antara satu dan yang lain, tetapi juga bisa melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar areanya. Misalnya dari angin besar gitu ya, angin topan yang terjadi di daerah, atau misalnya untuk penahan gelombang, dan juga terjadinya banjir. Di kedua ekosistem ini pasti semuanya juga sudah tahu bahwa banyak sekali biota yang hidup di dua ekosistem ini dan menjadikan ekosistem ini sebagai daerah untuk berkembang biak, melakukan pemijahan, juga untuk tempat bermain ikan-ikan yang kecil, tempat tumbuh ikan-ikan yang kecil, dan bahkan untuk mangrove sendiri ada juga hewan-hewan terestrial yang memang tinggal dan mencari makan di ekosistem mangrove. Dan pohon mangrove memiliki jasa sebagai penyaring alami. Jadi mangrove ini memiliki
manfaat dalam penyaringan dalam menjaga kualitas air dan penyaringan polutan. Nah, mungkin di sini kita lebih menekankan tentang siklus karbon, tentang karbon yang ada di laut. Untuk siklus karbon secara global itu merupakan aliran yang terjadi atau perpindahan karbon yang terjadi antara satu reservoir karbon ke reservoir yang lain. Perpindahan ini bisa dari, jadi reservoir karbon ini ada udara, atmosfer, kemudian ada biosfer, itu tumbuh-tumbuhan, halo, maaf, tadi suara saya terdengar kan ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi, karbon itu berpindah dari masing-masing reservoir ini. Bisa dilihat juga dari gambar yang ditampilkan, bagaimana perpindahan karbon itu terjadi. Dan perpindahan karbon ini ada dua cara atau ada dua siklus berdasarkan dari periode atau lama waktu terjadinya siklus tersebut, juga perpindahannya dari mana ke mana, dan prosesnya seperti apa. Jadi ada dua siklus karbon, yang pertama itu yang slow carbon cycle, yang kedua adalah fast carbon cycle. Slow carbon cycle ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa 10 sampai 100 juta tahun. Jadi ini sudah terjadi sejak berjuta-juta tahun yang lalu, sejak pembentukan bumi sebenarnya. Perubahannya ini, perpindahannya terjadi dari reservoir dari udara, kemudian dari tanah, dan berakhir ke laut. Prosesnya cukup panjang. Jadi ketika hujan itu turun ke bumi dengan membawa atau ya ketika hujan itu turun ke bumi, dia mengikat karbon yang ada di atmosfer. Nah, ketika dia sampai di bumi dan hujan ini kan mengandung sedikit asam ya jadinya. Jadi akan terjadi yang namanya pelapukan kimia dari bebatuan-bebatuan yang sebenarnya mengandung karbon. Nah, bebatuan ini kemudian akhirnya akan terurai menjadi mineral-mineral dan terbawa ke laut, ke ocean. Nah, di laut ini mineral-mineral tersebut kemudian akan membentuk lapisan-lapisan di mana mereka bermuara, bisa itu di tempat yang ada banyak apa itu namanya lumpur, bisa juga di dalam sedimen-sedimen, dan mineral-mineral ini bisa akhirnya menjadi bebatuan yang baru lagi, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan fast carbon cycle itu waktu terjadinya itu sangat cepat dan biasanya terjadi setiap hari. Jadi perpindahannya itu seperti pada peristiwa-peristiwa fotosintesis, kemudian ketika kita respirasi, kemudian juga ketika dalam proses pencernaan, lalu juga dekomposisi, juga dalam proses pembakaran. Jadi kegiatan-kegiatan ini menghasilkan karbon yang terlepas ke atmosfer. Nah, untuk ocean carbon cycle sendiri,
Ocean Carbon Cycle ini melibatkan kedua siklus tadi, baik itu slow carbon cycle maupun fast carbon cycle. Secara langsung, karbon yang sudah masuk ke laut itu digunakan oleh fitoplankton dan hewan-hewan lain. Jadi mekanisme dari carbon cycle ini, di ocean carbon cycle itu ada tiga sebenarnya. Jadi ada solubility, kelarutan, pompa kelarutan gitu. Jadi adalah perpindahan karbon dari atmosfer secara langsung ke laut, ke air. Dan perpindahan ini terjadi secara difusi, di mana perpindahannya akan tergantung dari konsentrasi antara konsentrasi karbon yang ada di atmosfer dan juga konsentrasi karbon yang ada di perairan. Sedangkan kemudian juga ada namanya marine carbonate pump. Jadi karbon yang sudah masuk ke perairan itu nanti akan menyebabkan atau membantu pembentukan karbonat ini dilakukan oleh hewan-hewan laut seperti karang, moluska, dan bahkan juga ada fitoplankton yang menggunakan karbon untuk pembentukan cangkang juga. Nah, dari sini ketika hewan-hewan itu mati, akan terjadi yang namanya ketika mereka mati itu nanti cangkang ini kan keras ya, cukup keras dan agak akan lama untuk penguraiannya. Jadi ketika mereka mati, cangkang-cangkang ini akan turun langsung ke dasar perairan. Dan biological pump itu adalah penggunaan karbon, penyerapan karbon yang dilakukan oleh fitoplankton juga. Dan ini juga berkaitan dengan rantai makanan. Jadi ketika fitoplankton itu dimakan oleh organisme lain dan organisme itu mati, maka karbon yang terbentuk itu juga akan mengalir kembali ke dasar, akan mengalir terus ke dasar laut. Jadi untuk biological pump dan marine carbonate pump itu alirannya hanya satu, yaitu lurus ke dasar laut. Sedangkan untuk solubility pump itu alirannya bisa dari air ke udara ataupun udara ke air gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa karbon yang tersimpan di blue carbon ecosystem itu lebih banyak dari hutan terestrial. Jadi menurut Ocean Health Index itu karbon yang dapat tersimpan di lautan bisa mencapai 93%, sedangkan karbon yang tersimpan di darat, di biomasa yang ada di darat itu hanya 5% dan di atmosfer itu 2%. Jadi untuk di darat, karbonnya itu tersimpan di pohon-pohon, di batangnya, di daunnya, seperti itu. Sedangkan di lautan itu bisa pada hewan lautnya dan juga pada sedimen yang ada di laut. Nah, ini adalah blue carbon stock dari ketiga perbandingannya dari ketiga ekosistem blue carbon yang ada. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang paling banyak dapat menyerap karbon, di ranknya antara
55 sampai 1376 megagram atau ton per hektar. Dibandingkan kedua dua ekosistem lainnya, ekosistem mangrove yang menjadi yang pertama paling banyak menyerap karbon. Nah, namun ekosistem ini, ekosistem mangrove, ekosistem blue karbon biru seperti mangrove dan lamun ini sekarang juga telah banyak mengalami degradasi. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya degradasi tersebut adalah adanya konversi hutan mangrove menjadi untuk kegiatan aquaculture, misalnya untuk pembuatan tambak, kemudian juga kalau zaman dulu itu pemanfaatan mangrove untuk menjadi arang, kemudian untuk bahan baku bangunan, dan banyak lagi eksploitasi dari ekosistem ini yang sudah dilakukan sejak dulu. Dan akhirnya eksploitasi ini sangat digalakkan untuk dihentikan, dan memang sudah sangat baik sekali sih kalau untuk kondisinya saat ini terkait pemanfaatan kayu mangrove. Kemudian juga degradasi dari ekosistem ini bisa disebabkan oleh polusi. Misalnya tadi kayak, dan ini saling berkaitan sebenarnya. Jadi kayak ketika kita menggundulkan pohon yang ada di daratan ataupun di pesisir ataupun hutan mangrove itu sendiri untuk dijadikan sebagai area pemukiman, perkantoran, industrial, dan sebagainya, itu memberikan dampak semakin banyak sedimen yang mudah masuk ke laut. Jadi sedimen itu bisa mengganggu kesehatan dari ekosistem lamun misalnya, dan juga ekosistem mangrove itu sendiri. Nah, apa sih yang akan terjadi jika ekosistem ini terus terdegradasi? Ketika ekosistem ini terus terdegradasi, berarti kan semakin sedikit carbon sink atau carbon reservoir tadi untuk yang dapat kita gunakan sebagai tempat penyimpanan karbon dan penyerapan karbon di atmosfer. Nah, ketika karbon di atmosfer ini semakin meningkat, suhu di bumi juga semakin meningkat. Nah, ini berkaitan dengan climate change. Jadi, ketika karbon di atmosfer meningkat, suhu bumi semakin panas, menyebabkan peningkatan humidity, kemudian sering terjadinya hujan, terus juga terjadinya heat wave, bahkan sampai menyebabkan kebakaran hutan. Dan ini akan mempengaruhi hal-hal lain seperti akan terjadi kepunahan, juga terjadi habitat dari yang ada itu akan semakin berkurang, dan juga ini akan memberikan dampak seperti kekurangan bahan pangan untuk kita sendiri gitu di bumi ini. Jadi ketika suhu meningkat, memang akan menyebabkan musim untuk pertumbuhan tanaman itu semakin panjang. Namun hal ini tidak serta-merta memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di bumi, tetapi bahkan bisa menyebabkan tanaman tersebut stres karena mereka air yang tersimpan itu tidak sebanyak
air yang mereka butuhkan. Jadi mereka harus menghemat, bisa dibilang kayak kita juga kalau misalnya dehidrasi gitu kan, kita pasti akan mencoba untuk mengurangi aktivitas kita supaya dehidrasinya itu tidak semakin parah efeknya. Nah, ini malah menyebabkan tanaman menjadi tumbuhnya, pertumbuhannya semakin melambat atau bahkan kering dan mati. Dan ini tadi yang memang menyebabkan ada kemungkinan untuk terjadi kebakaran hutan. Kemudian untuk di laut sendiri, ketika semakin semakin banyak karbon di atmosfer dan kemudian turun ke laut juga akan semakin banyak, itu akan meningkatkan pH dari laut, yang mana sebenarnya hal ini akan menyebabkan hewan-hewan laut yang harusnya bisa membentuk karbonat itu menjadi tidak menjadi terhalangi gitu prosesnya karena pH-nya yang semakin tinggi dan bahkan mungkin mereka akan menjadi semakin sulit untuk bertahan hidup apalagi hewan-hewan yang tubuhnya itu mengandung cangkang gitu ya misalnya karena semakin asam pH laut kita berarti akan menyebabkan cangkang mereka itu menjadi melunak dan malah tidak bisa melindungi hewan-hewan itu jadinya. Nah, pemanasan atau peningkatan suhu yang terjadi di lautan juga menyebabkan penurunan dari fitoplankton yang ada di laut karena fitoplankton itu akan dapat tumbuh dengan lebih baik pada suhu yang tidak terlalu panas. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan supaya karbon yang dihasilkan ini tidak semakin banyak? Untuk menekan jumlah karbon yang dihasilkan atau dilepaskan ke atmosfer, kita bisa mengadopsi gaya hidup rendah karbon. Nah, gaya hidup rendah karbon itu seperti apa? Misalnya dengan kita benar-benar mengurangi penggunaan listrik atau kita mengubah sistem atau mengubah alat elektronik yang tadinya mungkin penggunaan listriknya besar, kita ubah menjadi ke elektronik yang penggunaan listriknya lebih kecil. Gitu. Misalnya kayak lampu, mungkin berpindahnya ke lampu LED. Kemudian untuk transportasi, mungkin kita bisa menggunakan transportasi umum atau mungkin dalam misalnya kita satu punya mobil, tapi penggunaan mobilnya mungkin kita bisa barengan gitu, bareng teman supaya hasil dari pembakaran bahan bakar yang dari transportasi yang kita gunakan itu tidak semakin banyak. Kemudian kita juga bisa melakukan recycle dari barang-barang yang memang sulit untuk didaur ulang, misalnya plastik gitu, kita bisa melakukan recycle supaya tidak menambah jumlah karbon yang ada di atmosfer. Kemudian kita juga bisa menerapkan gaya hidup dari pola makan misalnya itu dengan lebih mengurangi konsumsi daging, apalagi sapi dan kambing. Kemudian juga misalnya kita mengambil porsi makan yang memang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita. Jangan sampai makanan yang sudah kita ambil ini akhirnya memiliki sisa yang mana sisa dari makanan ini akan terdekomposisi dan menghasilkan karbon atau metan.
Kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik dengan misalnya membawa botol minum sendiri atau membawa tempat makan sendiri, kemudian juga bisa membawa kantong belanja sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa ketika laut kita yang merupakan karbon reservoir pertama yang menyerap karbon dengan sangat banyak dibandingkan reservoir-reservoir yang lain, itu ketika ASEAN kita berfungsi dengan sangat baik untuk penyerapan karbon ini, maka bumi kita juga nanti akan dapat keseimbangannya akan tetap terjaga dan juga dapat memberikan kebutuhan kita, kebutuhan makan, tempat tinggal, air, dan sebagainya untuk kita hidup itu dapat terpenuhi secara terus-menerus gitu. Mungkin itu aja dari aku. Oke, terima kasih ya Mbak Indri sudah memberikan materi kepada kita ini yang masih belum paham mengenai blue carbon. Jadi itu ya, tadi dijelaskan dari kalau lautan kita atau samudra kita itu menyerap 93% dari seluruh karbon di bumi. Nah, jadi itu ya, 93% itu bukan angka yang kecil ya. Jadi kayak penting sekali itu. Terus ancamannya juga jumlah karbon, terus pH laut naik, climate change juga naik. Itu kan tidaknya kita ya, kita manusia ini setidaknya mengadopsi lifestyle low carbon gitu ya Mbak ya, kayak zero waste, low electricity, terus kurangi daging kambing, daging sapi. Tapi memang menurut saya dari mulai peradaban beternak itu memang kondisi bumi banyak berubah. Jadi begitu ya. Nah ini kira-kira ada pertanyaan ini dari Mbak. Wah ini dari Lela Satriani Chandra dari Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watu Muhai. Apakah benar mangrove punya kemampuan menyerap karbon lebih besar daripada pohon di daratan? Bagaimana bisa hal ini terjadi? Kalau dari Mbak Lela sendiri melihat kalau apa ya, pohon yang di darat itu kan lebih besar daripada di laut kan mangrove. Kenapa bisa itu, Mbak? Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Mbak Lela untuk pertanyaannya. Jadi kalau mangrove sebenarnya itu kita tentang penyerapan karbon di mangrove itu kita berbicara tentang ekosistemnya. Jadi nggak cuma pohonnya aja, tetapi juga sedimennya. Nah untuk ekosistem mangrove memang beberapa penelitian mungkin bisa di searching nanti itu ada yang menyebutkan penyerapan karbonnya ada yang 5 kali lebih besar, ada yang sampai 10 kali lebih besar. Dan yang paling banyak itu sebenarnya ada di sedimennya, di lumpurnya. Kemudian karena kenapa? Karena lumpur di mangrove itu selama dia tidak teraduk-aduk gitu, dia lebih stabil. Sedangkan kayak tanah di darat itu dia lebih mudah terekspos dengan oksigen. Jadi dia lebih mudah lebih mudah bereaksi kembali gitu. Makanya
di mangrove itu ketika ekosistemnya sangat sehat, penyerapan karbonnya akan sangat baik dan sangat banyak gitu. Ino, Mbak Lela, apakah sudah jelas kah? Iya, jadi enggak. Memang di pohon, di sama sih sebenarnya dengan di terestrial juga kan penyerapan karbonnya di pohon ya. Sama di sedimennya juga, cuman dari jenis sedimennya ini juga mempengaruhi penyerapan karbon. Baik, Mbak Lela, itu apakah sudah jelas? Jadi karbonnya itu tersimpan di sedimen, di apa tadi? Iya, lebih banyak tersimpan di sedimen. Marine carbonate pump ya? Beda. Oh, beda. Nah, ini ada yang tanya lagi mengenai loss carbon karena aktivitas aquaculture, polusi, dan industri. Bukankah aquaculture membantu dalam siklus karbon karena mengurangi aktivitas wild catch di laut, baik pemakaian potas atau sianida dalam proses penangkapannya? Oke. Iya, jadi untuk aquaculture ini yang tadi aku sebutkan adalah pembentukan tambak yang ada di mangrove. Jadi kayak misalnya tambak udang kayak gitu. Jadi biasanya kan mereka harus menebang berapa hektar hutan mangrove kayak gitu kan untuk dijadikan tambak. Itu sih yang kalau misalnya aquaculture yang kayak kita pakai keramba di laut gitu misalnya, nah itu nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau yang kita harus menebang pohon mangrove yang ada dulu baru kita melakukan budidaya itu, nah itu yang akan mempengaruhi jumlah karbon yang rilis. Jadi kayak yang tadi juga mungkin yang berkaitan dengan jumlah karbonnya, karena kita tahu bahwa jumlah karbon yang ada di sedimen itu sangat banyak, dan dengan penebangan hutan mangrove juga pengerukan dari akar-akarnya, yang membersihkan dari akar-akarnya itu, perilisan karbonnya akan bisa lebih banyak dari mungkin aktivitas kita yang ada di darat gitu. Oke, dari partisipan tadi, apakah sudah jelas? Dari Wardah, Okto. Mana Wardah Okto? Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang ketiga. Ketiga. Ini Mbak Wardah Okto, kita ajak ngobrol tidak keluar. Ya udah, kita lanjut lagi. Mungkin boleh ya, ini Kak Ibram untuk minta tolong dari teman-teman yang nanya untuk bisa langsung unmute. Jadi mereka. Iya, itu. Jadi ini sekarang Mbak Zahra Ramadhani. Mbak Zahra Ramadhani. Mengenai penerapan pola hidup mengurangi karbon. Bentar, ini biar Mbak Zahra bisa unmute. Ini ada Mbak Zahra, udah aku. Halo Mbak Zahra. Halo Kak. Halo. Sebelumnya maaf ya Kak, karena nggak bisa on cam. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup mengurangi karbon? Bisa berdampak pada pengurangan karbon. Sedangkan contohnya plastik yang merupakan olahan dari karbon, itu masih terus diproduksi Kak sampai saat ini. Iya. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Iya, menarik. Jadi memang
apa sih kayak kegiatan-kegiatan kita nih per individu kelihatan sangat kecil sekali ya, mungkin kelihatannya sangat kecil sekali untuk bisa membantu pengurangan pelepasan karbon ke atmosfer, sedangkan banyak sekali pabrik-pabrik yang masih beroperasi yang masih menghasilkan karbon. Tapi mungkin di sini kita bisa apa ya, semalam tuh aku baru ada ikut webinar dan ada ini quote kutipan sedikit, kayak lebih baik kita melakukan sesuatu yang kecil-kecil, tidak belum sempurna, tetapi dilakukan oleh berjuta-juta orang gitu. Jadi efeknya nanti juga akan bisa besar gitu. Jadi jangan sampai kita melihat ya cuman apa sih, cuman ganti kantong belanja, cuman ganti kantong belanja doang, emang berapa banyak sih karbon yang bisa kita bantu reduce. Jangan sampai kita mikir seperti itu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan sekarang, itu sebaiknya kita lakukan saja. Karena mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya IPCC, IPCC. Jadi, dari mereka melakukan penelitian tentang climate change. Jadi penelitian terdahulu itu ketika di tahun 2018 mereka menyebutkan bahwa dalam tahun 2030 itu adalah titik maksimal bumi kita toleransi terhadap karbon yang ada. Jadi dan suhu bumi kita di tahun 2030 itu bisa kemungkinan mencapai di 2 derajat. Dan peningkatan ini meskipun tidak terlihat kecil, tapi efeknya akan sangat banyak. Ketika suhu itu sudah mencapai 2 derajat, bumi ini tidak akan bisa untuk memulihkan dirinya sendiri. Jadi ketika bumi kita sudah suhunya sudah mencapai batas maksimal tersebut, akan banyak sekali ancaman yang terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan kita nantinya, dan ini sangat mengkhawatirkan. Bahkan kemarin mereka juga sempat mengeluarkan report yang terbaru itu ya, yang menekankan kembali bahwa ketika kita tidak melakukan apa-apa sekarang, kemungkinan suhu itu tercapainya titik tersebut itu bisa lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi apapun itu, sekecil apapun itu, sebaiknya kita tetap membantu bumi kita untuk terjaga kesehatannya. Itu gimana Zara? Gimana Mbak Zara? Iya Kak, sudah jelas Kak. Jadi apapun itu, small steps itu better ya Kak, daripada nggak ngelakuin apapun. Dan terima kasih Kak penjelasannya. Sebenarnya banyak juga industri-industri yang sudah mulai untuk memikirkan tentang emisi karbon yang mereka hasilkan, dan sudah banyak juga industri-industri yang berusaha untuk meminimalisir emisi karbon mereka. Thank you Zara. Terima kasih, itu pertanyaannya mantap. Jadi kayak masalah plastik dan lain-lain itu ya bagaimana kita sebagai masyarakat yang aware, mari kita coba yang kecil-kecil dulu gitu loh. Kuncinya itu kan berkelanjutan gitu kan. Daripada besar, misal wah aku mau tanam apa, tapi habis itu kamu melakukan sesuatu yang malah mengurangi hasil dari hal yang baik kamu lakukan itu, ya kan sama saja. Jadi kayak mana ya. Nah,
Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fernando. Coba aku ajak Mas Fernando. Oh, dia sudah angkat tangan. Tapi satu, bukan dua ya. Nggak ditangkap soalnya nanti. As unmute. Oke. Mas Fernando, halo? Halo, Kak Bram. Halo, halo, halo. Jadi, halo, Bandung. Bisa aja. Ayo. Pertanyaannya bisa disampaikan langsung pada Mbak Indri. Izin bertanya. Terima kasih pada Kak Bram. Gini, Mbak Indri. Kita kan udah tahu manfaat dari blue carbon sendiri. Nah, aku nih nanya, apakah blue carbon ini ada hubungannya dengan ekonomi blue atau ekonomi biru? Nah, yang kedua ini pertanyaannya roadmap. Roadmap-nya itu untuk Indonesia sendiri. Karena kan sosialisasi tadi kan ada kurangnya kesadaran. Itu gimana, Mbak? Mungkin itu saja, Kak Bram. Oh ya, baik. Silakan, Mbak Indri. Ya. Saya mau menjawab, tapi Mbak Indri. Boleh nanti dibantu ya, Bram. Iya, boleh, boleh. Jadi, kalau ekonomi karbon biru, nanti mungkin Bram bisa bantu ya. Ekonomi karbon biru itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengelola laut kita secara lebih sustainable, manajemennya, kemudian pemanfaatannya, misalnya dengan tidak melakukan penangkapan ikan dengan bottom trawl misalnya, karena bottom trawl sendiri sebenarnya bisa berkaitan dengan karbon yang ada di laut. Jadi kan biasanya kalau bottom trawl itu dia menghapus bersih ya dasar laut dan merusak karang-karang, merusak ekosistem, bisa mengaduk sedikit banyak berpengaruh ke sedimen yang ada di dasar laut, dan ini memang sangat tidak disarankan untuk digunakan sebagai alat tangkap. Mungkin di teman-teman yang di sini juga ada ya yang punya info terkait ini. Kemudian bagaimana kita menjaga supaya ekosistem laut kita ini bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Jadi eksploitasinya jangan sampai over exploited ya. Lalu tadi terkait roadmap, jadi sebenarnya Indonesia sudah menandatangani Paris Agreement beberapa tahun lalu. Itu terkait mitigasi climate crisis. Jadi ada namanya Paris Agreement di mana banyak negara yang ikut menandatangani dan berkomitmen untuk dapat mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan di masing-masing negaranya. Untuk penanaman mangrove sendiri, akhir-akhir ini itu sudah banyak, dari dulu juga sebenarnya sudah banyak ya, organisasi-organisasi, baik itu dari pemerintah, swasta, NGO yang menggalakkan program penanaman mangrove, dan akhir-akhir ini itu ada program BRGM kalau nggak salah, dan itu secara nasional untuk di Blitar sendiri kalau aku lihat itu sudah sangat apa ya dibilangnya sangat dikejar gitu program-program seperti ini. Dan dari NGO sendiri, kalau karena aku dari NGO, jadi kita selalu berusaha untuk bisa mengedukasi orang-orang, khususnya sebenarnya orang-orang baik itu yang ada di tinggal di pesisir maupun yang tidak, dengan orang-orang yang ada di pesisir itu sebenarnya supaya mereka bisa lebih merasa menimbulkan rasa on
ownership dari ekosistem pesisir yang ada di sekitarnya, karena ekosistem itu penting, apalagi untuk orang-orang yang tinggalnya di pulau kecil, yang dampak dari krisis iklim itu akan sangat terasa oleh orang-orang yang tinggal di pulau-pulau yang kecil. Jadi selalu menggalakkan selalu mengedukasi, mencoba untuk mengedukasi lebih banyak orang. Mungkin Bram ada yang mau nambahin tentang blue carbon? Blue carbon ekonomi. Jadi blue ekonomi kan garis besarnya dia turunan dari carbon trading ya, Pak, berarti ya. Dari BCC. Jadi kayak sebenarnya carbon trading itu skema globalnya kalau memang diberlakukan, Indonesia itu memang sumber dayanya banyak gitu. Cuma karena beberapa negara dia tidak mau tanda tangan karena banyaknya emisi dan lain-lain. Jadinya masih belum dapat dijalankan secara sempurna. Nah, dari carbon trading sendiri kan ini juga wujud nyata dari restorasi karbon laut ini kan. Soalnya kan tadi balik lagi itu 93% gitu loh. Itu bukan angka yang kecil. Dan paling besar juga mangrove. Nah, ini dari Fernando bagaimana? Mungkin aku sedikit mau menambahkan. Oh ya. Semakin enak nih ngobrolnya. Ya, jadi tentang carbon trading. Nah, carbon trading itu di Indonesia belum bisa dilakukan karena kita belum ada aturan yang jelas. Jadi pemerintah masih melakukan rancangan, penyusunan, kemudian kajian terkait kajian lebih mendalam terkait carbon trading. Sebenarnya kalau carbon trading untuk di negara-negara lain itu sudah ada, cuman untuk setiap carbon trading itu kita harus punya sertifikat gitu. Jadi ada organisasi-organisasi yang menjadi badan untuk sertifikasi karbon itu sendiri, jadi nggak bisa sembarangan. Dan untuk luasan wilayahnya pun itu akan mencakup luasan yang sangat besar, jadi nggak hanya 1 hektar 2 hektar, tapi bisa 100 hektar, 500 hektar, kayak gitu. Dan sebenarnya karbon trading ini, kalau memang Indonesia nanti akhirnya sudah mengeluarkan izin untuk carbon trading, yang akan menerima benefitnya itu adalah masyarakat dari sekitar area ekosistem itu sendiri. Jadi nggak langsung uang, tapi bisa berupa program-program yang mengembangkan masyarakat itu supaya mereka lebih resilient, lebih tangguh gitu. Mantap jiwa. Gitu ya. Ya, terima kasih ini Fernando pertanyaannya. Ya. CE juga sebenarnya enggak melakukan carbon trading sih. Itu tadi dari Fernando. Ini ada pertanyaan lagi dari namanya Alifro atau aku? Aku Alifro. Ini coba aku. Alifro Maldini. Ini sudah. Halo Alifro. Halo, selamat malam. Halo, malam. Iya, aku koma Alifro. Oh ya, siapa tahu itu kan. Aduh, saya takut panggil aku gitu.
Iya, aku dari ya, silakan. Komunitas MAB, basisnya dari Untirta. Tadi kan langsung aja ya mungkin ya. Tadi kan dijelasin Iya. pada slide. Aku sih tadi ngeliatnya karena sambil makan, jadi slide-nya aku kecilin gitu. Terus tadi ada yang slide di mana bahwa karbon itu diserap 93% dari laut kan ya. Nah, terus yang aku mau tanyain adalah dari 93% tersebut itu dia diserap dari bagian apa aja sih? Kan kalau kita lihat kan dari laut itu kan ada ekosistem mangrove, lamun, sedimennya, kayak tiap zona itu kayak subtidal, intertidal gitu kan beda-beda kadarnya. Kira-kira ada nggak kayak misalnya penjelasan lebih rincinya gitu? Sama kalau misalkan itu kan pasti by data ya. Aku juga Pak, kalau mungkin kalau tadi aku nggak ngecek sih di slide-nya apakah ada linknya atau enggak, karena kan sambil makan jadinya. Kalau ada, aku boleh minta nggak sumber datanya? Karena aku juga lagi ngumpulin data gitu sih soal riset tentang karbon soalnya. Terima kasih. Mungkin bisa dari ini ya. Maaf. Jadi kalau di slide yang tadi itu ada, boleh share screen kali ya? Boleh. Nah, ini dari bagannya sendiri sih. Ini dari sumbernya itu dari Earth Observatory NASA. Nah, di masing-masing lapisan, laut kita itu beda-beda sendiri juga sebenarnya. Dari surface itu ada, ini dalam satuannya gigaton karbon. Jadi 1 juta ton karbon. Untuk di lapisan paling atas sendiri, permukaan itu penyerapan karbonnya kan langsung dari udara, dan itu diperkirakan sekitar 1000 gigaton karbon yang dapat terserap di laut. Sedangkan yang untuk biomasa yang ada di darat itu hanya mencapai 550 gigaton melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian yang di laut ini kan dia yang tadi ada yang marine carbonate pump sama biological pump yang membawa karbon dari atas itu turun ke bawah, ke dasarnya, ke dasar laut. Dan ini itu bisa mencapai 37.000 gigaton ton karbon. Sedangkan yang tersimpan di darat, ini hanya sekitar 10.000 gigaton. Jadi memang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang di daratan. Mungkin bisa dicari kayak aliran dari besarnya karbon per alirannya. Dia ada juga sih besaran karbon per alirannya. Cuman di aku nggak ada ininya. Yang lebih jelasnya ada itu berapa banyak karbon yang ketika laut itu melepaskan karbon ke udara itu berapa banyak. Kemudian yang ditangkap kembali itu berapa banyak. Nanti bisa dicari sendiri sih. Gimana? Gimana tadi Mas Alifro? Halo, selamat malam. Halo, ya. Udah Kak? Ya. Oke Kak. Udah aman kok. Tadi soalnya aku agak, tadi kan juga joinnya kan telat, jadi agak miss gitu. Tapi terima kasih banyak udah dijelasin lagi. Iya, mungkin nanti bisa dicari lagi informasi tambahannya. Iya, baik. Terima kasih. Thank you. Iya.
Kak Indri baik hati kan. Aku cuma batin sih. Ya. Itu ya. Untuk Alif Pro. Ini apa kalau melihat jam di pojok laptop ini sepertinya waktunya sudah habis ini. Bagaimana ini, Mbak? Nah, jadi webinarnya sampai sini dulu ya. Nanti kita kena denda dari Zoom kalau kelewatan waktunya. Kayak warnet. Ya. Terus ini, mari kawan-kawan kita sesi foto dulu. Kita hidupkan apa? Layarnya. Nah, sesi foto. Kita mau bilang apa nih? Jales FIFA Jaya Mahia. Oh, boleh. Ya. Gimana caranya unmute semua ini? Ah, ask all to unmute. Ayo, ada yang mau... Hitung. Ini masih banyak yang belum ini. Ya udah deh, kita sekarang ya. Nah, kalau aku bilang Indonesia, nanti kita bilang Jales FIFA. Jaya Mahi. Jaya Mahi. Siap, Kak Bram. Sekali, Bu. Yuk, Indonesia, Jales FIFA, Jaya Mahe. Mantap sekali, Bung. Nah, ini nih, kan tadi aku sempat di chat nih. Bang, bagaimana itu mekanisme doorpress-nya? Wah, itu ada apanya, kan? Mantap sekali. Kita lagi loh. Ya, kita nanti kita kardus-kardus gitu ya. Nah, jadi dari tim aku kemarin ini sudah ada datanya pemenangnya. Jadi saya bacakan ya. Drum roll dulu, drum roll. Nah, ini pemenangnya adalah Zahra Ramadia dan Fernando Silaban. Waduh, selamat ya untuk kalian. Selamat. Nanti kita langsung kontak-kontak aja, Bung. Iya, kalau mau diskusi lagi, oke, Bung. Ya, oke ya, Mas ya. Oke, kontak WA-nya, Kak Bram. Kamu udah gabung di grup kan? Udah. Oh, bisa nanti ya, langsung chat saya. Oke, siap. Oke, ini. Nah, ini saya tutup dulu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan, kawan-kawan yang sudah bergabung pada malam ini. Saya sangat mengapresiasi komunitas kita ini yang peduli akannya laut kita. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada National Geographic, Forum Penyelam Indonesia, Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia, Kelautan Biogama, dan Unit Selam UGM sebagai media partner. Tidak lupa saya ucapkan kepada Pedi, Ulo, dan Karbon Etik, terima kasih sudah mendukung acara ini. Nah, sebenarnya saya sendiri juga maunya terus-terusan saja sih. Tapi ya bagaimana? Peserta boleh meninggalkan. Itu ya. Room kalau mau ada kegiatan lain, tapi kalau saya sih saya on terus kok. Terima kasih ya. Semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.